Gara-gara ulahmu, aku bakal ketinggalan pertandingan final Liga Monsima hari ini antara Bark Gang lawan TFC. Padahal aku udah janji sama Daniel. Dia temanku. Tahu nggak, tiketnya super mahal. Kami harus kerja keras buat ngebelinya. Nah, pas aku nemu planet ini, nggak mungkin aku diem aja. Seluruh emas ini yang bakal menarikku dan Daniel dari kemiskinan. Jadi, aku harus angkut semua peti ini demi si penggila TFC itu. Kamu gara-gara masku. Gawat. Ayo! Awas! Lepas! Aku harus kejar tornado itu! Enggak! Aku bilang lepas! Awas! Satria, kamu di mana? Aku ketinggalan tornadonya, Prof. Suara apa itu? Ada wheeler meledak, tapi bukan punya kita, punya orang lain dan kami terjebak di sini. Berarti kamu harus berhasil di tornado terakhir. 1,5 jam lagi. Kami tunggu di sana. Tunggu? Apa? Tornado terakhir? Iya. Setelah itu, planet Yisipirius akan memasuki masa windu. Jika itu terjadi, kamu tidak akan bisa keluar dari sana. Jangan sampai terlewat. Oke, tornado terakhir harus berhasil. Ya, ngomong-ngomong, bensin kita terbatas ya. Jadi, gak bisa terbang tinggi-tinggi. Dan, yang berat-berat ditinggal aja. Petiku? Mending ninggalin kamu. Apa katamu? Semua ini salahmu. Aku udah minta kamu minggir, tapi gak dilakuin. Hei, bukan salahku ya. Siapa suruh tiba-tiba muncul? Udah gitu nggak pakai lampu lagi. Tetap, kamu harus ganti rugi semuanya. Gara-gara ulahmu, aku bakal ketinggalan pertandingan final Liga Monsima hari ini antara Bark Gang lawan TFC. Padahal aku udah janji sama Daniel. Dia temanku. Tahu nggak, tiketnya super mahal. Kami harus kerja keras buat ngebelinya. Nah, pas aku nemu planet ini, gak mungkin aku diem aja. Seluruh emas ini yang bakal menarikku dan Daniel dari kemiskinan. Jadi, aku harus angkut semua peti ini demi si penggila TFC itu. Ah, dia suka TFC? Aku juga emang paling juara mereka. Bisa-bisanya kamu mikir begitu. Bahkan pik-pik itu belum tentu bisa ngalahin satu pemain Bark Gang. Beri jalan kami Bark Gang, wuff! Bark Gang kan gak punya Zibang. Striker dengan tendangan kecepatan cahaya. Dan jangan lupa sekembar Redman, gelandang depan paling yahut. Berasa dijaga sama 300 orang loh. Jayalah TFC! Siapa mereka? Gak kenal tuh.
Tapi seluruh galaksi pasti tahu pentolan Bargeng. Kawai, Kuts, banyaklah. Kalau mereka udah kasih tendangan maut, keok deh kiper kalian. Tendangan maut? Jangan-jangan itu pertandingan waktu Futs ngoper bola tornado ke Wolf, terus dia salto, terus dia... Ngomong apa sih? Sebentar deh, kamu tahu nggak ini planet apa? Emas? Planet emas? Entahlah. Kita di planet Disipirius, kategori planet Windu. Saat planet ini masuk masa Windu, 1 jam di sini sama dengan 8 tahun waktu normal. Udah berapa lama pertandingan itu berlangsung? Udah berapa lama kamu di sini? 3 jam atau 4 jam? Entahlah, aku nggak ngitung. Langitnya selalu gelap. Api! Oi, mau apa kamu? Mereka takut sama api. Kamu gak sekuat itu ya kan? Lemah! Terserahlah! Bima Es! Berubah! Siapa kamu? Mau apa? Gak ada waktu buat jelasin. Cepat naik ke shuttle.